Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farizal, teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya melihat perkembangan sapi-sapi di Kerman Jaya Farm, tepatnya berada di Bumi Aji, Kota Batu, teman-teman. Dan ini ada sapi di depan saya, ada sapi simental Malbor lah. Dan ini namanya Cimot, teman-teman. Ini namanya Cimot. Seperti ini kondisinya. Dan selanjutnya ada si Gundul. Mantep-mantep di sini. Nah, ini Cimot untuk pantatnya dan ngisi. Dan ini Gundul. Namanya Gundul. Lagi di kompor sore ini. Kalau di sini ngompornya setiap sore aja, teman-teman ya. Kalau pagi itu rumput. Dan ini ada sapi baru. Ini ada Mas Rizky juga. Halo, Mas. Ngalih. Ini sapi baru, teman-teman. Pedetan dapat dari pasar sapi Singosari. Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gimana jenengnya, siapa gimana? Ini belum ada namanya. Ini ada si Andre. Perkembangannya si Andre di sini cukup bagus. Dan komporannya pun istilahnya sederhana, teman-teman. Di Kerman Jaya Farm ini. Wah, ini si Andre. Mantep ini si Andre ini. Ini kita lihat perkembangannya. Wah, dan ini ada Kibul, teman-teman. Ini kesayangannya Mas Syahnu ya? Iya. Ini kalau ada yang mau nawar boleh apa enggak ini? Tidak dijual. Oh, tidak dijual. Kenapa kok enggak dijual? Karena sapi Kibul memang masih sayang ya? Iya. Oh, masih sayang. Oh, berani teman-teman Mas Syahnu ini. Tapi nggak berani naik ya? Berani. Oh, berani ya. Nanti tapi jangan teman-teman, nanti bahaya. Seperti ini Bul kalau dari depan. Badannya lebar. Oh, mantep ini. Kisaran umur berapa bulan ya, Pak? Berapa bulan? 8 bulan ya. Ini lagi disayang-sayang sama yang punya ini. Masa enggak dijual ini? Enggak. Oh, enggak ya. Kemarin ikut kontes online ya? Iya. Kibul ini. Wah, keren teman-teman ini. Seperti ini kondisinya. Enggak dijual baru udah? Sudah. Udah tadi ya? Iya. Tadi kompor ini. Dan ini Kibal ini? Nah, ini Kibal ini. Punyanya Bapak. Punyanya Bapak. Bapak Painu atau... Ini nanti bisa nyaingin si Kibul ini, Kibal ini. Ya. Wah, keren teman-teman. Perkembangannya cukup bagus. Dan ini Mas Yahnu mau naik si Kibul, sapi kesayangannya. Nah, ini. Oh, berani nih naik ini. Nah, itu. Keren teman-teman ini. Disayang ah. Pegangan-pegangan. Ini Kibul ini. Nanti insya Allah nanti bisa jadi artisnya sapi. Insya Allah, teman-teman. Ini kurang lebih umur 1 tahunan lebih lah. Kalau posturnya memang kurang tinggi, tapi untuk badannya itu lebar, teman-teman. Kalau istilahnya orang Jawa itu bunder. Ini ada Pak Painu sama Bu Habib. Buah pipa. Keren teman-teman. Perkembangan sapinya keren. Saya kesini udah nggak kesini udah hampir 2 bulanan lah. Nggak ngeliput sapinya. Perkembangannya. Ini ada Pak Painu. Habis nyombor. Kalau perkembangan sapi-sapinya gimana, Pak? Alhamdulillah ya, baik. Baik ya. Nah, baik semua teman-teman. Gak ada kendala, Pak?
Enggak ada ya. Untuk komporannya sederhana aja, Pak ya. Nah, yang penting hasilnya, teman-teman. Gemuk. Seperti ini Andre. Oke, teman-teman. Dan kita lanjut lagi, ini ada si Blunder. Blunder, Pak ya? Blunder namanya. Seperti ini kondisinya Blunder. Ini kisaran umur berapa bulan, Pak? 5 bulan ya. Ini namanya Blunder, teman-teman. Seperti ini. Blunder namanya. Kita dari sini. Ini diumbar, teman-teman, kalau Blunder ini. Kalau memilih sapi pedetan yang bagus itu gimana, Pak? Kalau menurut jenengan lah versinya. Iya, dari Pak Toh keturunan. Versinya Pak Pain itu dari ras, Pak ya? Iya. Keturunan. Indukan. Indukan. Ya. Jadi harus tahu indukannya seperti ya. Apa, Pak ya? Iya. Wah, keren teman-teman seperti ini. Ini bobot kisaran berapa, Pak? Kurang lebih? Berapa? 2 kintalan ya. Kurang lebih 250-an lah, teman-teman. Ini nanti calonnya monster nih. Kira-kira ini bisa mencapai bobot berapa, Pak? Kalau ini ngepelihara sekitar 2 tahun ya. Okay. Kurang lebih 1 ton lebih. 1 ton lebih, Pak ya? 2 tahunan. Seperti ini kondisinya, si Blunder. Tuh kaki-kakinya bagus. Ini jenisnya limousine cross, Pak? Iya, limousine cross. Limousine cross. Tapi lebih kental ke limousine, simentalnya, Pak ya? Ya, ada sedikit. Ada simentalnya dikit, lebih kental ke limousinya. Ini tergolong F1 atau bukan, Pak? Kalau menurut pendapat saya ini ya F1. F1 ya, kalau pendapatnya Pak Painu ya. Ini Pak Painu ini nggak bisa ditiru, teman-teman, kalau memilih sapi. Jadi ada triknya sendiri. Itu masih rahasia, Pak. Gitu. Rahasia. Rahasia dapur lah. Sapi hitungannya kelihatannya biasa, tapi kata Pak Painu F1 bisa jadi super, Pak. Gitu. Ya. Nanti bisa jadi super. Meskipun sapinya kurus, kadang bisa digemukan, teman-teman. Kita lihat dari depan. Wah, ini si Blunder. Ini namanya Blunder. Mantep ini. Ini lagi makan rumput. Kalau rumputnya di sini pakai apa aja, Pak? Pertama hijauan. Hijauannya itu kayak apa? Ya, kolonjono. Kolonjono. Kebon, cerami, seperti liar itu, Pak ya? Ya, cepat liar, lapangan. Rumput liar lah. Ya. Kalau kolonjono sama odot itu lebih bagus atau gimana, Pak? Ya, lebih bagus odot. Lebih bagus odot ya. Kalau menurut Bapak Paino lebih bagus odot, teman-teman. Kalau ngompor itu, Pak, lebih baik yang encer atau? Yang kalau kasih comboran lebih baik yang kental. Kental ya. Sama tergantung sapinya, Pak ya, ya. Maunya gimana gitu ya. Karakter sapinya sendiri-sendiri, teman-teman. Seperti ini. Ini belum dikeluh, Pak? Belum. Nanti dikeluh berapa bulan lagi, Pak? Pokoknya sapinya sabar ya, sampai 10 bulan enggak apa-apa. Enggak dikeluh? Enggak dikeluh. Mantep ini. Nakal ya. Dikeluh, Pak ya. Dikeluh. Ini menurut Pak Wainu, kalau sapinya sabar nanti 10 bulan lagi baru dikeluh. Ini kisaran tadi umur berapa bulan, Pak? 5 bulan ya. Kurang lebih 5 bulanan lah. Tapi posturnya tinggi, panjang, lebar, lengkap. Calon kontes ini katanya. Calon kontes sini. Dan di sini juga ada si Brandon, Pak. Ya, Brandon. Nah, ini Brandon. Brandon ini udah poel, Pak. Belum boil ya. Keren tuh. Untuk kepalanya juga papa, tapi untuk posturnya itu kalau menurut saya bagus, super. Oh, tambah tinggi, Pak, nggih. Iya. Dan kakinya besar ini. Oh iya. Seperti bagong kaki petung ini. Seperti bagong kaki petung. Kakinya. Seperti bagong kaki petung. Dulu saya kesini masih kurus, Pak, nggih. Iya. Berapa bulan yang lalu, Pak? 3 bulan yang lalu ya? Iya, 2 bulanan lah. 2 bulanan ya. Nah, ini. Seperti ini. Brandon namanya, teman-teman. Sayangan. Kesayangan ini. Seperti ini. Kalau komborannya sama semua kalau di sini, Pak? Iya, sama. Disamakan, Pak? Iya, sama.
Sama ya. Kalau teman-teman mau main ke sini alamatnya di mana, Pak? Boleh. Ayo, alamatnya Bumi Haji. Kalau dasarnya, dusunnya? Dusunnya Manaran. Manaran ya. Ini alamat lengkapnya. Nanti bisa minta serok lah. Nanti ada nomor HP-nya saya taruh di kolom deskripsi kalau ada nanti. Oke, Pak Anggi, terima kasih banyak sudah diperbolehkan review sapi-sapinya. Semoga semakin lancar dan sukses lah untuk peternakannya. Kerman Jaya Farm ini semakin barokah nanti keuntungannya, Pak Anggi. Oke, teman-teman. Sekian dulu video dari saya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.